Bailly with Buendia. He is a hothead, Buendia. And there's another yellow card just flashed for Solskjaer! Eric Bailly menjadi salah satu pemain Manchester United yang tampil impresif dalam pertandingan pramusim ini. Manchester United yang kini ditangani Erik ten Hag tampil luar biasa pada tur Manchester United kali ini. Pada laga-laga di Australia dan Bangkok, Bailly sering dimainkan oleh Erik ten Hag. Bek internasional Pantai Gading itu pun tampil kokoh mengawal lini belakang Manchester United. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Puncak performa Bailly terjadi dalam proses pembalasan terhadap pemain Aston Villa. Dirinya terlihat menjatuhkan Emi Buendia setelah Emi menackle James Garner. Bailly terlihat kesal dengan perilaku Emi yang kasar terhadap Garner. Tak pikir panjang, Bailly langsung menjatuhkan Emi Buendia dengan gaya ala pemain SmackDown. Langkah Bailly tersebut menimbulkan gesekan dengan pemain Argentina itu. Alhasil, dirinya mendapatkan kartu kuning dan Emi terbebas dari pelanggaran. Erik ten Hag dengan sengaja memberikan kesempatan bagi Bailly untuk membuktikan kemampuannya. Sang manajer cukup terkesan dengan performa sang bek saat melawan Aston Villa. Namun, ia tidak mau langsung memberikan jaminan kepada sang bek. Ia ingin menguji Bailly sepanjang pramusim ini. Jika Bailly tampil dengan konsisten, maka ia siap memberikan ruang kepada sang bek. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Gimana infonya tadi? Keren banget kan ya? Nah, kalau kamu butuh banget nih asupan-asupan informasi terupdate dari dunia sepak bola, pastiin kamu terus pantengin FGD Football, karena kita juga pastinya tiap hari ngasih banyak banget info loh buat kamu ya. Yaudah kalau gitu aku cabut dulu ya, bye-bye.